Welcome to View Wahyu Channel. Di video ini aku akan review Big Bubble. Review singkat aja. Big Bubble Philly Folly Gum ini awalnya permen kapas, tidak untuk ditelan. Permen kapas menjadi permen karet. Nggak ada nutrition fact-nya. Terus bentuknya itu, kalau dikeluarin adalah kayak pancake, kayak pop tart. Biasa aja, tapi dia nggak ngembang cotton candy yang koala itu. Jadi bentuknya kayak pop tart gini. Terus kalau dimakan, rasa kalau dia tuh berpisah-pisah. Cuman tetap aja ada manisnya dulu. Habis itu udah jadi bubble gum. Udah jadi bubble gum, ya hambar kayak biasa. Jadi manisnya cuma di awal, sama kayak permen karet biasa lah. Hebatnya ini ya bisa dijadiin cotton candy. Kalian bisa lihat lapisannya. Ini harganya berapa ya? Sebentar. 4.400. Menurut aku gak worth it sih. Gak worth it banget. Supaya gak tenggelam aja kali. Sensasi makannya aja beda. Supaya Big Bubble tidak tertinggal. Jadi dia Sensasi makannya beda. Rasanya sama aja. Gak biasa kita makan ini kan. Jadi momen karat. Momen karatnya bisa di gigit-gigit terus deh. Sekian video ya. Sampai jumpa lagi di review makanan berikutnya. Komen kamu nonton video makan apa. Bye bye.